Potong aja udah enggak apa-apa. Oke, berarti Fortuner Pajero dikasih turun harga sampai 75 juta di sini. Jatuhnya ya? Cuma 495 jadinya. Kijang Innova Venture Air Diesel tahun 2021. Dijual murah, Venture udah pasti diesel kan ya? Diesel dong. Emang raja diesel dan ya. Grand Touring paling tinggi. Toyota Kijang Innova G Diesel tahun 2019 dan ini udah upgrade tipe V. Diesel-diesel semua banyak banget ya. 48 juta tadi potongnya ya. Ini mobil mau dikasih murah ya kok? Murah dong. Bener ya? Bener dong. Oke, pokoknya nggak ada bohong-bohongan kalau di King Gallery. Jadi kalau kalian nggak percaya, lihat YouTube-nya, lihat Instagram-nya, udah banyak yang beli di sini ya kok ya? Banyak banget. Pajero, Fortuner, dan puluhan stok lagi ya kok ya? Banyak banget. Karena nanti kita mau bahas di King 1 juga. Iya dong. Oke, jadi buat kalian yang baru pertama kali nonton, ini alamatnya di mana nih, Gi? Oke, okay, buat kalian yang belum tahu King Gallery ada di mana, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11 masuknya dari pintu 8. Bukanya dari hari apa sampai hari apa, bukanya dari jam berapa? Setiap hari, untuk weekdays dari jam 8.30 sampai jam 5 sore, untuk weekend atau tanggal merah dari jam 10.30 sampai jam 4 sore. Oke, tinggal datang ke King Gallery, kalau nggak tulis aja di Google Map King Gallery, nanti tinggal tanya aja atau nggak janjian sama Anggi ya Anggi ya. Iya, betul. Mobilnya banyak banget, diesel, bensin, sedan, mobil premium, mobil Jepangan, ada semua stoknya di sini ya kok ya. Benar banget. Tiga mobil ini menarik nih harganya nih, jadi kita langsung bahas di pertama kali, ini Fortuner sama Pajero ya Anggi ya. Iya. Yang sebelah Pajero apa nih Anggi? Oke. Langsung aja kita kasih tahu di sini kita punya Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2021, udah new model ya. Untuk speknya tahun pertama kilometernya 9.000, pajaknya bulan 5/2022. 5/2022 udah pasti hidup ya berarti hidup ya. Dong. Dia pajak berapa kok? Pajak kurang lebih 8 juta aja. 8 jutaan tapi terima hidup ya. Terima hidup. Terima hidup nih cocok buat pakai lebaran, abis lebaran baru bayar pajak ya kok ya. Betul banget. Jadi lebaran itu bulan Mei, ini bayar pajaknya nanti abis lebaran ya kok ya. Betul banget. Ini mau dikasih harga berapa spesialnya nih? Nah, kalau untuk harga kredit selama 5 tahun untuk Fortuner, untuk Pajero ini ya. Iya. Itu harganya 580 juta. 580 juta dengan TDP-nya 179 juta. Betul. 179 juta. Betul. Terus, asurannya 11 jutaan. Asurannya 11 jutaan selama berapa tahun tuh? 12 jutaan. 12 jutaan iya. Selama berapa tahun tuh? Kalau 5 tahun. Selama 5 tahun. Itu asuransinya TLO all risk kombinasi. Berarti setahun all risk, sisanya TLO. Betul. Oke, nah nanti kalau kalian mau berubah misalnya jadi beli cash, kalau enggak rubah asuransinya atau apapun, betul, tinggal telepon Anggi ya, Gi ya. Betul. Jadi ini bayarnya berapa totalnya? Sekali lagi, Gi. Total DP 179. Betul. OTR-nya 580 5 tahun. 580. Angsurannya 12,2. 12,2. Nah, kalian tinggal mikir aja tuh mau beli baru tahun 2022, betul, harganya udah selangit ya, kok ya. Betul. Harganya udah selangit, ini ada barang 2021. Iya. Betul. Kilometernya berapa tadi? 9.000. Perorangan ya? Perorangan. Tangan pertama. Tangan pertama. Mobil enggak ada nabrak? Enggak ada nabrak, full original. Jamin ya? Jamin. Boleh general check up ke bengkel resmi, betul, boleh bawa pihak ketiga, boleh test drive di sini. Yang penting kalian beli mobil bekasnya di King Gallery ya. Betul. Barang masih bagus banget lah ya kok. Bagus ya? Pasti pada bilang mahal Mas Arief. Aha. Maka perlu saya diskon gede-gedean. Berapa? Total DP tadi 179. Okay. Dengan OTR 580. Saya potong 79 ya. Jadi total DP 100 juta aja. 100 juta aja? Jatuhnya jadi 501 juta. Okay. Khusus 5 tahun Bank Niaga. Oke, jadi bayar total DP-nya tadinya 179 dipotong nih di video kali ini jadi 100 juta, juta aja ya. Udah enggak ada embel-embel. Enggak ada embel-embel. Oke, langsung bawa pulang. Langsung bawa pulang dan hitungannya resmi dari Bank Niaga, tidak tipu-tipu, enggak ada tambah-tambahin. Oke, jadi nanti tinggal lihat aja hitungan detailnya. Betul ya. Betul banget. Nanti ada di kontrak berarti. Ada dong. Ya? Ada di kontrak. Betul. Ya. Betul. Jadi cuman bayar 100 juta udah bawa Pajero. Betul. 4x2 ya. Betul. 4x2 diesel Matic tahun 2021. Betul. Oke. Jadi jatuh belinya ini cuma 501 juta. 501 juta. Di tempat lain enggak ada yang harga segitu. Betul. Oke, tinggal bandingin sama mobil barunya coba kalian hitung. Oh, jauh. Ya. Jauh banget ya. Jauh banget selisihnya. Sekarang barunya hampir 600 ya. Betul banget. 600. Hampir 600 kalian hemat lagi 100 juta tapi mobil masih kayak kondisi. Betul baru. Banget. Dan mobil dijamin enggak bekas nabrak, enggak bekas banjir, kilometer asli, legalitas semuanya aman. Tapi kalau kalian mau beli cash
khusus mobil ini nggak kita sebutin dulu ya? Telepon Anggi aja. Telepon Anggi aja. Betul. Ya? Karena harganya juga spesial. Spesial dong. Oke. Harus. Harganya spesial. Pokoknya harus spesial ya kok ya. Iya dong. Ini bisa 5 menit sendiri nih kita ngomongin satu mobil. Iya betul. Nih. Karena mobilnya benar-benar bagus. Jadi kalian jangan skip karena nanti masih ada CRV juga. Betul ya. Betul banget. Ada banyak barang lagi. Ada Alphard juga. Betul yang banget. Yang ini boleh udah pindah nih. Saya banting lagi nggak apa-apa yang ini. Yang ini juga mau dipromoin. Banting aja udah. Oke, ini Fortuner nih. Jadi kalau kalian seleranya bukan Pajero, seleranya Fortuner. Beribet nih karena kebanyakan diskon sih. Iya dong. Ini Fortuner apa? Di sini kita punya Toyota Fortuner GR 2.4 tahun 2021 hitam, tangan pertama, kilometernya 2000, pajaknya bulan 10. Pajaknya bulan 10, ya. Kalengnya sampai 2026, nomornya ganjil lagi ya. Iya, betul. Nomornya ganjil, ini mobil luar dalam juga masih ori. Full ori. Betul, full ori. Full ori, kaca film Vicool ya. Vicool. Ya. Kaca film Vicool, harga berapa ini? Oke, okay, ini OTR kreditnya di 565 juta. 565 juta, ya, oke. Okay. Dengan TDP-nya 175 juta, angsurannya 11,9 selama 5 tahun pakai Niaga Finance, asuransinya kombinasi. Oke, okay, Niaga Finance lagi. Ya. Ini TDP tadi 175. 175, tadi 179 dipotong cepe. Ya. Dipotong 79 jadi cepe. Ya. Yang ini mau dipotong berapa kok? Potong 75 jadi 100. Oh gitu? Potong aja udah gak apa-apa. Oke, berarti Fortuner, Pajero dikasih turun harga sampai 75 juta di sini. Jatuhnya cuma 495 jadinya. Ya. Jatuhnya 495? 495. Oke, sampai di luar kepala Ko Hendra. Berarti udah ngitung-ngitung tuh sebelum bikin video. Biar kalian dapat mobil dengan harga terbaik ya kok ya. Hitungannya pasti sama dengan Bank Niaga resmi. Tidak diaping-aping, tidak manipulasi, tidak bohong-bohongan. Resmi ya? Resmi dong. Oke, jadi diulang berapa? Jadi TDP 100 juta berarti? 100 juta. Angsurannya? Angsurannya dia 11,9. 11,9 5 tahun ya? 5 tahun. Asuransi kombinasi setahunnya oris, sisanya TLO. Hanya mengcover kehilangan ya kok ya? Betul banget. Jadi tinggal dibandingin aja nih teman-teman yang punya selera Pajero atau Fortuner, tinggal pilih. Sesuaiin lagi budget kalian sama income kalian sama hitung-hitungan kalian ya. Betul banget. Jadi tinggal pilih tuh 100 juta mau bawa yang mana deh? Mau bawa Pajero, mau bawa Fortuner. Tapi beli dua-duanya boleh kan? Boleh. Oh, langsung semangat banget. Langsung semangat banget. Beli dua-duanya boleh, beli kredit boleh, beli cash boleh kok ya. Boleh dong. Enggak ada haram-haram ya. Enggak ada haram-haram. Halal semuanya. Yang ini kok? Silakan. Yang ini kok? Ini barang apa nih kok? Enggak apa-apa. Anggi di sini sama Ko Hendra, ini barang apa Fortuner apa nih? Di sini kita punya Toyota Fortuner VRZ TRD hitam tahun 2021, tangan pertama, kilometernya 9.000, pajaknya bulan 2. Pajaknya bulan? 2. Wah, ini terima panjang atau panjang gimana? Dong. Oh, panjang. 2023. Panjang tahun 2023. Ini beda. Ada yang mati Mas Arif. Ini tahun berapa nih tadi? 2021. 2021, kilometer berapa? 9.000. Perorangan juga? Perorangan. Tangan pertama juga ya? Tangan pertama. Harga berapa yang ini? Sama, harganya ini. Sama kayak GR. Oh sama persis? Sama udah, kasih deh. Samain? TDP 100, jatuhnya 495 udah. TDP-nya 100 juta, angsurannya 11.900. Samain bener nih ya? Samain udah. Oke, samain bener, jadi kalian tinggal milih aja tuh. Tapi warnanya sama-sama hitam ya kok ya? Sama hitam. Oke, warnanya sama-sama hitam, tapi kilometernya bedanya berapa? Kilometernya ini 2000, ini 9000. Oke, 2000, 9000. Ini mobil bener-bener, tapi legal kan kok ya? Legal dong. Aman bener ya? Aman dong. Karena takutnya orang curiga, kok kilometernya dikit banget udah dijual? Oh, enggak, tenang apa aja. Apa nih alasannya kok? Kok orang kilometernya dikit tapi udah dijual apa nih kok? Biasa kasih. Bosenan orang, Mas Arif. Orang banyak duit? Banyak duit dan dia bosenan. Oke, biasanya Mas Arif. Alah. Gitu, di mobil terus. Kayak Anggi tuh, celananya bolong tuh teman-teman. Abis jatuh dari motor Anggi ya. Oke, biasanya tapi orang-orang kayak gini, biasanya orang-orang berduit. Yang betul. Di rumahnya itu mobilnya nggak cuma dua, biasanya 3-4 mobil ya kok ya. Dan kami tekankan juga Mas Arif, ini nggak ada manipulasi hitungan atau apapun juga. Semua resmi dari Bank Niaga. Resmi ya? Resmi, nggak ada manipulasi, nggak ada tipu-tipu, nggak ada. Oke, resmi dari Bank Niaga. Atau jebakan kredit nggak ada. Nggak ada tipu-tipu ya? Nggak ada. Silahkan dilihat detail nanti hitungannya seperti apa, angsurannya seperti apa, klausul perjanjiannya seperti apa ya kok ya. Nanti dijelasin, dan Ko Hendra ini main mobil nggak setahun dua tahun, jadi nggak mungkin lah nipu-nipu duit 1 juta, 2 juta, 10 juta ya kok ya. Betul. Justru dikasih diskon potong sampai 70 jutaan, tadi tinggal pilih mau Pajero atau Fortuner ya kok ya. Dan nggak bakal dapat harga segitu dimanapun juga. Nggak bakal dapat harga segitu, dan kalau kalian mau beli barunya, kalian lihat dulu deh harga barunya berapa, angsurannya berapa. Selisih 100-an nyampe ya kok ya. Ada. Oke, hemat duit 100 bisa bikin... Apa bikin tuh? Apa? Bikin apa kira-kira? Bikin apa? Motor? Usaha. Celele. Bisa bikin usaha pecelele. Gimana caranya kita bisa tiba-tiba lompat ke sini ya, Koh ya?
Tadi kita main sulap. Main sulap, luar biasa. Pokoknya di King Gallery nggak ada yang nggak mungkin. Tapi mobilnya bukan sulap, bukan sihir. Emang mulus-mulus semua ya, kok ya. Emang berkualitas semua. Dan ini bukan sekali dua kali kita bikin video di sini, Gi ya. Alphard apa ini, Gi? Di sini kita punya Toyota Alphard GTPM tahun 2021. Tangan pertama, kilometernya 4.000, pajaknya bulan 9. Pajaknya bulan 9, nopolnya B ganjil wilayah utara ya, Gi ya. Udah pasti pajak hidup harga berapa nih, kok? Ini harga kreditnya 1M 199 juta. Oke. Okay. Untuk cashnya 1M 295 juta. Oke. Okay. Cashnya potong 95 juta. Kita kasih 1M 255 juta, udah mentok. Oke, 1M 255 juta. Ya, oke, kreditnya? Kreditnya 1M 100 berapa tadi? 99. Mas Arif potong berapa? 1M aja. Jadi 1M 199, aduh bingung tuh yang itu. Bingung, bingung. Pakai Niaga yang merem lah. 1M 195 juta deh gitu dah. Emang 1M99 apa 199, Gi? 1M199. Oh, 1M199. Ya udah, jadinya berapa tadi? 1M 195 juta deh. 195 juta ya, udahlah. Duit sekoper kasih lihat, saya kurangin lagi. Oke, bawa duit sekoper, kasih lihat, dikurangin lagi daripada beli barunya. Lagi sedikit nih impor Alphard masuk ya. Betul banget. Lagi sedikit. Jadi barang bekasnya agak nahan, boleh lah ya. Betul. Karena ini tahun berapa? 2021. Wah, masih muda dong. 2000, tahunnya 2021, kilometernya 2000 ya, benar-benar kayak baru ya. Betul. Cuma dipakai rumah Indomaret, rumah Indomaret, Maret, rumah betul. Indomaret udah balik lagi ya, Gi ya. Iya. Kita geser yang depan. Ini juga barang udah enggak ada barunya nih, kok ya. Iya, betul. Jadi ini ada bekas tapi masih rasa baru ini. Iya. Ada Honda Jazz apa ini, Gi? Di sini kita punya Honda Jazz RS hitam tahun 2018, tahun pertama kilometernya 49.000, pajaknya bulan 1/2023. Surat-suratnya wilayahnya Bogor. B mana? B Bogor ya? Bogor yang gitu ya? Iya, F. Bogor, ganjil. Ini harga berapa nih? Ini kreditnya 235, cashnya 255. 235, 255. 235, 255. 240 cashnya. Cashnya menjadi 255 tadi ya? Iya, 255. 250 dah. 250 cashnya, kreditnya? 235. 235. Udah murah. 22. Ah, udah murah, udah gak boleh ditawar dong. Udah bagus. Udah 235. 235 udah gak boleh ditawar. Okay. Bajunya Kohendra mahal soalnya buat beli baju Kohendra ya, kok ya. Buat beli baju, buat beli kacamata, sama cincinnya kasih lihat dong, kok. Cincin. Ini semua palsu ini. Semua palsu ya? Palsu. Hanya titipan Tuhan ya? Hanya cintaku yang asli. Hanya cintaku yang asli, oke. Tapi Jazz ini barangnya masih asli, kilometer asli ya? Iya. Kilometer asli, boleh diadu. Karena udah gak ada barunya, jadi harga bekasnya agak sedikit mahal. Boleh lah, karena jual kualitas ya, kok ya? Iya dong. Kita geser sebelah sini, Ninggi. Ini barang apa, Ninggi? Ini ada Innova nih. Iya. Venturer ya? Venturer. Innova Venturer tipe apa, tahun berapa nih? Nah, oke. Okay. Di sini kita punya Toyota Kijang Innova Venturer diesel tahun 2021. Tangan pertama kilometernya 12.000, pajak bulan 4. Pajaknya bulan 4, nopolnya Serang ya? Iya, Serang. Serang genap, pajaknya bulan 4, agak sedikit mepet nih, boleh buat bahan hitung-hitungan karena 2 bulan lagi. Siap. Berapa dia buka harga, kok? Oke, okay, untuk harga kreditnya 465. Oke. Okay. Cashnya 498. Silakan ditawar. 4 berapa tadi? 465 sama 498. 465 sama 498, 480. 498 tadi ya? Pajaknya berapa soalnya? Pajaknya aja 5 jutaan kan? Kita kasih khusus buat Mas Arif itu 480 ya? Ya. 480 jual. Oke. 480 itu pajak kayak gini? Pajak udahlah kasih panjang. Oh, kasih panjang? Kasih panjang udah. Oke, 480 pajak kasih panjang. Kreditnya jadi berapa, Gi? Kreditnya 465. 465 ya. Pajak panjang aja udah. Udah pajak panjang aja. Udah di close sama Kohendra. Kita geser. Kita geser udahlah. Kalau Kohendra udah bilang udah di close, percuma kita nego-nego. Karena barangnya bagus kan? Bagus dong. Karena barangnya bagus. Kalau barang enggak bagus enggak akan pede sih sama harga. Jadi teman-teman kalau lihat barangnya bagus, kalau agak mahal wajar karena belinya beli kualitas ya, kok ya. Dan apalagi belanja sekarang pada tinggi-tinggi. Lagi tinggi-tinggi ya, kok ya. Iya, betul. Lagi susah-susah ya. Susah dapat barang. Lagi susah dapat barang. Jadi kalau kalian main ke King Gallery, stoknya ada banyak nih. Nanti ada Panther juga ya? Ada. Ada Panther. Jadi yang hobi-hobi diesel banyak banget stoknya di King Gallery. Betul, ini barang apa, Ninggi? Oke. Okay. Nah, di sini kita punya Porsche Cayman kuning tahun 2011, tangan pertama, kilometernya 8.000, pajaknya bulan 8. Pajaknya bulan 8, surat-suratnya wilayah mana, Ninggi?
kalau boleh Jakarta tahu. Jakarta Barat gitu kalau. Jakarta gitu. Barat ya. Yeah. Harga berapa ini, Gi? Ini cash-nya 990, kreditnya 935. 990 lu aja yang kasih harga deh kok. Gua bingung tawarnya. Oke, 990 gua bilang. Jangan menyerah, Mas Arif. 950. 950, udah 965 jual. 965. Jual. Kreditnya? 935. 900. Udah, 925. 925. Gua pokoknya tawar-tawarannya enggak tawar-tawaran enggak wajar. Jadi nanti Ko Hendra tinggal bandingin Mas aja Arif, harganya. Pokoknya jangan menyerah, tawar aja. Pokoknya tawar berapapun nanti iya, tinggal bandingin harganya. Betul. Yang ini nih, ini barang apa nih? Tuh. Nah, di sini kita punya BMW 435i Coupe. Mm-hmm. Tahun 2015, pemakaian 2016. Oke. Okay. Tangan pertama, kilometernya 2000, pajaknya bulan 6. Pajaknya bulan 6, nopolnya B genap wilayah selatan ya. Betul. Ini harga berapa ini? Ini harganya cash 998, kredit okay. 925. 998 sama 925. 998 biar angkanya cakep kok. 978. 975 ada lepas. 975. Lepas. Kreditnya 925. 925. Udah mati tuh. Mau tawar? 925 900. Udah, 920. Satu-satunya mobil BMW 435 dengan kilometer 2000 di Indonesia, kita doang yang pegang. Asli nih ya? Asli dong. Asli. Kilometernya asli. Jadi teman-teman pecinta BMW boleh share ke teman-teman kalian. Betul. Bahwa ada barang asli, masih kondisinya masih bagus. Dan ini sekali lagi teman-teman wilayahnya luas. Jadi kalau kalian datang ke sini jangan khawatir, boleh test drive kan ya? Boleh test drive. Boleh test drive ya? Boleh, sampai cocok. Sampai cocok, abis itu nego sampai jadi ditemeninnya sama Anggi. Sekarang Anggi keker, abis fitness mulu ya kok ya. Jadi siap ngeladenin siapapun. Betul banget. Yang mau beli mobil di King Gallery. Yang ini mobil keluarga nih kok, lagi okay, cocok nih buat lebaran. Iya dong. Barang apa nih? Di sini kita punya Hyundai H1 Royal Bensin tahun 2018 putih. Tangan pertama, kilometernya 48.000, pajaknya bulan 5. Pajaknya bulan 5, nopolnya B genap wilayah Bekasi Kota ya. Yeah. Harga berapa nih kok? Kita langsung okay, ngomongnya ke harga aja lah. Iya. Cashnya 395, kreditnya 369. 395, 369, 375. 375 jual. Oke, okay, 375 jual. Kita nggak usah debat-debat. Tiga, kreditnya berapa, Ki? 369. 369, 360. Jual. Oke, okay, nah, kompak tuh. No setting-settingan. No setting-settingan pokoknya. Jual, pokoknya kita nyebutin harganya nggak diulang-ulang, teman-teman. Jadi betul, simpen video ini buat bukti kalian. Datang ke sini, bilangnya tahu dari channel YouTube Arif Adilah, pakai harga yang di video ini. Betul. Jangan banget, sampai nanti kalian salah tawar. Ya, kalau gitu, udah ya, pesan, udah bayar, baru lihat videonya nggak bisa. Beda tuh ya. Harus klaim. Oke, harus klaim. Jadi betul, klaimnya bilang lihat dari channel YouTube Arif Adilah. Ini betul, barang apa nih? Mobil nah, keluarga lagi nih. Di sini kita punya Mazda Biante Sky Active putih tahun 2016. Tangan pertama, kilometer 79.000, pajaknya bulan 9. Pajaknya bulan 9, nopolnya B genap wilayah Depok ya. Iya. Harga berapa langsung aja? Cash 258 juta. Oke. Okay. Kredit 239. 258 240. 248 deh, potong 10 udah. Oke, 248. Ya. Kreditnya berapa tadi, Gi? 239. 239, 230. Deal? 235 udah, nggak apa-apa. Oh, nggak jadi. Nggak jadi deal. Gue langsung mau potong aja. 235. Kok Hendra nggak kena tipu nih, bener nih. 235 udah. Ya udah, ini barang apa deh, kok? Ini barang apa nih? Okay. Ini barang apa nih? Toyota Kijang Innova Venture R hitam, bensin, tahun 2019. Tangan pertama, kilometer 48.000, pajaknya bulan 5. Pajaknya bulan 5, nopolnya B ganjil wilayah utara ya. Ini teman-teman, jadi kalau dengar, kalau mungkin suara Anggi agak kecil atau lembut atau apa, jangan terpesona teman-teman. Yang penting dengerin harga diskonnya. Harga berapa nih kok? Oke. Okay. Harga cashnya 399, kreditnya 379. Oke. Okay. 399 sama 379, 389, potong 10 juta. Udah 385 saya tambahin tuh. Tuh, 385 teman-teman. Tambahin udah 385. Teman-teman tinggal baca clue-nya aja tuh. Iya. Ditambahin. Ditambahin. Kreditnya berapa kok? 379. 379, 370. Jual. Oke. Okay. Cuan udah. Cuan. Yang penting cuan pokoknya. Cuan, pokoknya kita nggak mau ulang harganya. Iya. Ini Xpander Cross nih kok. Iya. Tahun berapa nih, Ko? Mitsubishi Xpander Cross Premium Package tahun 2020 putih. Tangan okay, pertama, kilometernya 32.000, pajaknya bulan 6. Pajaknya bulan 6, nopolnya ini T itu Kerawang ya? Kerawang, ya, betul. Kerawang, ganjil, pajaknya bulan 6 ya? Iya. Harga berapa ini, Ko? Silahkan. Cashnya 272, kreditnya 249,5. 272 sama 249,5, 272, 272, 262. 265 deh, tambahin 3 juta. Jual. 265 cash-nya. Kreditnya? 249,5. 249,5, 240 lah kok.
Udah 249 deh potong gope. Wah, potong gope doang. Udah teman-teman, gope nanti minta ganti buat bensin ya. Minta ganti buat bensin ya, Ko ya. Yang ini barang apa nih, Ko? Oke. Ah, ini mulai Panther ya. Dua Panther. Panther. Yang ini Panther apa nih? Oh, ini sama. Sama. Oke, Panther apa aja nih, Ko? Ya, silakan. Isuzu Panther Grand Touring, manual transmission hitam tahun 2018, tangan pertama, kilometernya 90 ribuan, pajak bulan 9, sama ya kebanyakannya. Pajaknya sama. Emang ini atas nama PT? Atas nama PT. PT. Tapi bukan bekas rental ya? Tidak, bukan. Jamin ya? Jamin. Ah, teman-teman kalau buat cara ngecek PT bekas rental atau enggak, nanti minta nama PT-nya apa. Kalau enggak minta nomor polisinya, nanti tinggal cari di Google aja ya. Betul. Itu bekas rental atau enggak. Lihat kondisinya, kilometernya, karena kurang lebih hampir sama nih ya. Iya. Tapi legalitas semuanya aman ya? Aman. Aman, SPH semuanya? Aman. Lengkap ya? Lengkap. Wilayahnya wilayah Tangerang, ganjil. Kalau yang itu nomornya apa? Nomornya sama. Ganjil juga ya. Ganjil juga, pajaknya juga sama-sama bulan 9, mobilnya sama-sama warna hitam, yang jual juga sama, Ko Hendra sama Anggi. Betul. Showroomnya juga sama di King Gallery ya. Betul banget. Harganya berapa, Gi? Langsung, Gi. Cashnya 279, kreditnya 245. 279. Dari tadi enggak kena-kena nih 260 coba, Ko. Udah jual. Benar ya? Jual. 260, kreditnya? 245. 245, 235. Jual. Benar ya? Udah benar. 235 ya? Dua-duanya tinggal pilih dah. Tinggal pilih ya? Tinggal pilih. Oke, tinggal pilih mobilnya. Ini udah gak ada barunya juga kan ya? Gak ada barunya. Udah gak ada barunya ya? Jadi ini murah banget saya jual. Oke, murah banget. Tinggal share ke teman-teman kalian, ada dua Panther nih. Dua Panther dijual murah. Panther udah pasti diesel kan ya? Diesel dong. Emang rajanya diesel ya? Dan Grand Touring paling tinggi. Grand Touring paling tinggi, kondisi luar dalam masih mulus. Dijamin mobil gak bekas nabrak. Nabrak, banjir gak ada. Garansi juga kan ya? Jaminan udah dapat. Berapa sampai tahun? Satu tahun. Satu tahun untuk mesin dan? Mesin transmisi. Ini kan ya transmisinya manual ya. Transmisi manual, tapi di garansi juga kan? Di garansi dong. Ya siapa tahu ada yang kolot. Iya. Ya koplingnya kan? Kita ganti kalau tipis. Iya, koplingnya ganti. Terus kalau mobil ada lecet-lecet atau apa, baret-baret halus ketemu, bawa ke sini ya, Ko ya. Iya. Itu barang apa, Ko? Barang lama banget, Ko. Iya, kita Navara. Aja, Ko. Silakan. Navara apa nih, Ko? Barang itu barang lama banget kan? Iya. Kita banting deh. Okay. Kita punya Nissan Navara double cabin putih tahun 2014, tahan kedua, kilometernya 70.000, pajak bulan 2. Pajak bulan 2, mau dilepas berapa, Ko? Silakan, Gi. Cash 348, kredit 295. Jangan mahal-mahal, udah 300 juta. Udah jual deh. Bener? Jual. 348, 300 juta? Jual. Nah, turun 48 juta. Batuk kan? Batuk kan ini kan? Kreditnya bisa kredit, mah? Stres, kena mah ini. Kena mah. Kreditnya bisa nggak nih? 295. 295, 290 lah. Jual udah nggak apa-apa. Oke. 48 juta tadi potongnya. Yang tadi Fortuner potongnya 79 sama 75. Saya masih di luar kepala tuh sama Pajero ya kan? Iya. Tinggal pilih aja. Diesel, diesel, diesel semuanya ada. Kita ke seberang sana sekarang. Yuk. Sini ada 3 mobil sebelum kita pindah ke King 1 ya. Iya, betul. Ini yang lo dudukin, Ko. Ini barang apa nih? BMW apa nih, Ko? Silakan. Oke, di sini kita punya BMW 730i tahun 96 silver. Tangan pertama kilometer 21.000, pajak bulan 5. Pajak bulan 5. Surat-suratnya wilayah mana nih? B genap. B-nya genap, pajaknya bulan 5 ya, Gi. Tapi hidup ya? Hidup. Pokoknya di sini nggak ada istilah terima pajak mati. Udah betul. Pasti hidup kalau nggak terima hidup. Panjang ya, Ko ya? Betul banget. Itu udah pasti jadi bahan buat hitung-hitungan kalian lah kalau lihat pajak bulannya mepet. Ini harga berapa? Cash only 299. Cash only 299. Gue petatang petenteng nih sekarang. Gue mau nawar. 299. Lu tarik napas, sudah siap, Ko? Udah. Udah siap ya? Udah minum obat mah. 299, 250. Ah, narik nafas bener kan? Jangan dipotong nih pas di sini. 269 ya udah. Batuk lagi nih. 269 udah. 269 bener ya? 269 jual. 299 jadi 269. Iya, 269. Kunci nih ya? Kunci. Oke, 269 teman-teman. Iya. Yang ini nih, ini barang apa nih, Gi? Di sini kita punya Toyota Corolla Altis GAT Gold 2004. Tangan 2, kilometer 100 ribuan, pajak bulan 8. Pajak bulan 8, nopolnya Jakarta Utara, ganjil, pajaknya bulan 8, udah pasti hidup, velg gantian cuman ya. Yeah. Tapi lainnya masih orisinil ya. Masih cakep ya. Yeah. Harga berapa ini? Yeah. Cash only ya, 95 juta. Tahun 2004 ya? Yeah. Betul. 90? 5. Jual. 95 jual. Belum, belum. Jual, jual, jual aja. Jual. Berapa tadi, Gi? 95. 95, gak mau gua. Berapa mulia? Jual. 80?
Jangan dong, 89 udah gak apa-apa. Oke, 89 dikurangin 1 juta doang. Ah, bisa aja lo kok. Kita ke belakang. Yang ini nih kok, ada barang kecil nih kok. Ini kalau orang yang banyak duit, berlebihan duit daripada naik motor, ini bisa kayak naik motor rasanya kok ya. Iya. Karena bisa selap-selip. Benar ya? Iya. Barang apa ini, Gi? Mercy Smart 42 Panoramic Roof tahun 2010, tangan pertama kilometer 21.000, pajak bulan 2. Pajak bulan 2, surat-suratnya B ganjil wilayah selatan. Ini harga berapa? Iya. Cash 205, kredit 189. 189. Cash berapa tadi? Cash 205. 190. Jual 195. Oh, bukan suara lo itu kok ya? 195 dah. 195. Iya. Kreditnya berapa lagi? 189. 189. Nah, ini 180 lah. Udahlah, kasihlah. Jual. Ah, oke. Okay. Jual. Kita jual. Pindah ke King Gallery 1. Di sana juga banyak banget barang yang mau jual. Jual. Kalian pikir udah habis stok di King Gallery? Belum, teman-teman. Ini masih turun. Turun harga lagi. Benar kan, Pak? Ya? Sampai keringetan. Sampai ya? Keringetan, loh. Sampai keringetan. Ini apa, Kia? Apa nih, Gi? Oke, silakan, Gi. Oke. Kia Sedona. Iya. Betul, kan? Angin cari contekan dulu. Kaget lo, Angin. Gimana nanti? Apa, Kia Sedona apa? Ultimate. Oke, terus apa lagi? Oke, ini untuk speknya tahun 2017. Aha. Tangan pertama kilometernya 32.000-an, pajaknya bulan 3. Pajaknya bulan 3 perorangan tapi ya? Iya, perorangan. Perorangan nopolnya B genap wilayah Jakarta Pusat, pajaknya bulan 3. Udah tawar aja kalau pajak atau terima panjang. Bulan 3 terima panjang buat khusus Mas Arif Adila. Dia pajaknya berapa sih? Murah. Berapa? 67 juta. Ah, udah merem mata. Harga ya, berapa? Udah. Harga berapa, Ngi? Cash 405, kredit 369. 405 sama? 369. 405, aduh bingung gue nawarnya nih. 380. 389 pajak panjang. Udah. 389 pajak panjang. Betul. Oke. Udah. Kreditnya? 369. Udah, 350. Pajak panjang udah. Oh, udah pajak panjang. Gak boleh nawar kita, teman-teman. Gak boleh nawar. 369. Best of the best. Best of the best ya. Best of the best. Yang ini nih barang apa nih? Langsung. Ini, Gi. Di sini kita punya Toyota Velfire Z Audio Less tahun 2014 putih. Mm-hmm. Tahun pertama, kilometernya 75.000, pajaknya bulan 8. Pajaknya bulan 8. Perorangan nih, Gi ya? Perorangan. Perorangan nopolnya B ganjil. 777. Tapi ini masih nempel nomornya? Nempel dong. Pilih angka, 3 angka, teman-teman. 7777 yang idola. Nempel sama senggol dong. Nempel sama senggol dong ya. Harga berapa ini, Gi? Cashnya 429, kreditnya 392. 429 sama 392. 429. Semangat dikit dong, Mas Arif. 429, 419. Jual. Oke, 419. Nggak pakai ngomong lagi. Jual. Kreditnya? 392. 392. Aduh, jangan 390. 385. Jual udah. Benar ya? Jual udah. Tapi barang nggak reject kan nih? Udah dong. Aman ya? Aman, boleh bawa ke Toyota. Barang oke, bagus. Oke, barang bagus boleh bawa ke Toyota. Nggak kita geser lagi. Kita geser semuanya lagi. Bagus. Karena masih banyak banget nih stok unitnya. Iya yang dong. Ini, yang ini deh. Eropa dulu oh, nih ini kok. Dulu. Eropa dulu. Anggir nyiapin itu. Iya. Ya udah itu dulu, nggak apa-apa. Ya udah itu dulu. Mazda Biante, tadi kita punya putih kan? Okay. Betul. Yang ini warna apa nih? Di sini kita punya Mazda Biante Sky Active Grey tahun 2015. Aha. Tahun pertama, kilometernya 77.000, pajaknya bulan 5. Pajaknya bulan 5, nopolnya B ganjil wilayah Bekasi Kota. Harganya yang paling penting. Cash okay. 229, kredit 205. 229, 210. 229 menjadi 220. Nggak kena lagi lo kok. 220 udah. Kreditnya? 205. 195. Lepas. Okay. 200 deh udah. Ya, si 200 Kendra. Kreditnya. 200. Ya. Oke, okay, 200 tahun. Teman-teman. Ya udahlah, mau gimana lagi orang barang dia. Gua kan cuma nawar. Yang ini Mercy apa nih, Ko? Oke, di sini kita punya nih? Mercy E250 tahun 2015 hitam. 2015 hitam. Ya. Kilometer berapa ini? Tangan pertama kilometernya 42.000, pajaknya bulan 7. Perorangan ya? Perorangan. Nopolnya ini wilayah B ganjil selatan, pajaknya bulan 7. Dia pajak berapaan, Ko? Pajak murah 10 jutaan aja. 10 jutaan. Harga ya. Berapa ini? Silakan, Gi. Harga cashnya 575, kreditnya 525. 575 sama? 525. 575 sama 525. Aduh, bingung gua nawarnya 575, 575, 545. 575 menjadi 565. Alah. Kreditnya?
Kreditnya 5 berapa? 525. 520. Jual. Oke. Okay. Jual pokoknya teman-teman. Okay. Yang penting dengerin kata-kata jual pokoknya jual. Ah, ini kita punya tadi kalau misalnya enggak suka barang-barang diesel SUV, ini kita punya yang bensinnya. Saya bacain yang ini khusus. CR-V bensin. Ini CR-V Prestige tahun 2018. Oke. Okay. Saya akan buat kejutan. Apa? Di King 2 tadi kejutannya 3 mobil. Aha. Di King 1 1 mobil saya buat kejutan. Oke. Okay. Tahun 2018 tangan pertama dari baru, kilometer 90.000, rekor Honda, pajak bulan 8 2022 ya. Aha. Gitu loh. Harga cashnya berapa, Gi? Cashnya 445. Cashnya 445, kreditnya 425. Cashnya 445, kreditnya 425. Saya bikin kejutan. Kejutannya apa? Lu langsung kasih tahu aja. Tawar aja udah langsung. Oh. Tawar dulu. 445, 400. Coba. 445, saya kasih cashnya 425. Nah, oh, jadi harga kredit? Iya, betul. Harga kreditnya? Motor berapa, Mas Arief? 400. Kemahalan, 395 aja udah. CR-V Prestige 2018, 395 kredit 5-6 tahun lepas. Termurah se-Indonesia. DP-nya ada nggak? DP-nya ada nggak? DP-nya ntar hitung-hitung aja, Manggi. Dihitung ya? Berapa jadinya kreditnya? 395. Oke, 395 tuh. Jujur, tinggal... murah nggak? Murah. Prestige tinggal, 2018. Tinggal pilih berarti ya? Tinggal pilih. Tinggal pilih mau Prestige atau nanti Pajero sama Fortuner tuh. Betul banget. Makanya jangan nonton video ini skip-skip ya kok ya. Betul banget. Rugi pokoknya. Rugi, banyak kejutan. Rugi. Nopolnya B, genap, pajaknya bulan 8, hidup ya? Hidup dong. Pilih nomor 3 angka, masih nempel? Nempel. Masih nempel. Yang ini barang apa nih? Ini wah, Eropa, ini barang antik juga nih. Ya. Ini barang apa nih kok? Silakan. Ini kita punya Mercedes-Benz E300 putih tahun 2012. Aha. Tangan kedua, kilometernya 60.000, pajaknya bulan 4. Pajaknya bulan 4, nopolnya wilayah mana nih? Wilayahnya B, Ganjil, Jakarta Pusat, pajaknya bulan 4, harga berapa ini? Harga langsung deh. Cashnya 419. Oke. Okay. Kreditnya 388. 419, gue gak mau ketipu. Cuma nawar 400 juta, gak menarik. Berarti 395. 405, jual. udah ada di lak-lakannya kok Hendra, jadi langsung keluar. Iya, karena ini yang sunroof, Mas Ari. Yang sunroof. Kreditnya, barang langka, warna iya, putih. Kreditnya berapa? Kreditnya? 388. 370. 385 jual. 385 jual. Gue pokoknya seenak-enaknya nawarnya. Iya, apa-apa. Nanti kok Hendra yang ngasih. Lu gak baper tapi kan ya? Enggak dong. Enggak baper karena gak kita sering baper banget bikin video-video kayak gini. Dan ini bukan settingan teman-teman. Kok Hendra emang bilang suruh tawar aja. Tawar tapi tawarnya aja. Berapa kok Hendra gak setting ya kok ya? Enggak. Betul. Jadi suka-suka saya, mood-mood saya mau nawarnya berapa. Betul. Orang saya gak beli. Itu kan. Kalau kok Hendra bilang deal, saya juga gak bayar. Betul banget. Yaris apa itu kok? Silakan, Gi. Ada dua Yaris. Oke, siap. Toyota Yaris STR di hitam tahun 2020. Tangan pertama, kilometernya 9.000, pajaknya bulan 2. Pajaknya bulan 2, nopolnya B ganjil Jakarta Barat, pajaknya bulan 2, udah terima panjang ya, Gi ya. Iya. Kalengnya sampai 2025, harga berapa yang itu? Cash 268. Aha. Oke. Kredit 245. 268, 268. Kok lo udah dengar belum? Cashnya 268. Cashnya 268. Kreditnya 2? 245. Oh udah denger ya berarti denger. Ya? Denger. 268, denger kalau duit mah. Di ujung dunia juga tipis-tipis denger ya. Tipis-tipis ini ya Mas Arief ya. Ini tipis-tipis? Tipis gak banget. Gak mau gua. Iya. Gak mau, udah, 250. Udah kita kasih 265. Berapa? 265. Bener-bener tipis dong itu. Tipis udah. Kreditnya? Kreditnya 245 udah super net. Udah super net itu? Sama kiri kanan nih. Oh ini sama? Sama. Sama. Harganya sama? Sama. Tapi ini tipenya? Sama. Sama. PT? Enggak, perorangan dulunya. Beda orang. Beda orang, ini plat A, yang ini plat B. Oh, beda plat, beda... Beda warna doang. Beda warna, beda kilometer mirip. Beda. Berapa? Yang ini 9.000, yang ini 5.000. Goceng yang ini. Oh, sama-sama dikit dong. Iya. Yang penting belum nyampe 10.000 dua-duanya ya. Betul. Yang ini warna, di STNK apa ini? Kuning ya, hijau ya? Kuning. Kuning stabilo ya, kalau yang itu hitam ya. Betul. Tapi sama-sama tipe TRD, sama-sama tahun? 2020. 2020 daripada beli barunya udah 300-an sekian ya kalau enggak salah. 300 sekian ini harganya tadi berapa? 265 sama 245 sama udah. 265 sama 245. Iya. Tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih deh udah. Masalah selera aja teman-teman. Udah. Betul banget. Pilih aja. Ya. Saya capek nawarnya. Yang ini Eropa lagi kok. Okay. Ini barisan Eropa nih kayaknya 3 iya. Biji nih. Betul. Ini barang apa nih kok? Di sini kita punya BMW 328i tahun 2014 sudah sunroof. Oke. Okay. Tangan pertama kilometernya 60.000-an, pajak bulan 6. Pajak bulan 6, surat-suratnya wilayahnya B genap wilayah selatan. Bulan 8. Iya. Bulan 8 ya? Bulan 8. Pajaknya bulan 8, Anggi kayaknya udah lapar kok. Udah lapar dia kayaknya. Harga berapa ini, Anggi? Oke, okay, cashnya 489, kreditnya 459. 489, 479 Tuhan. Berapa?
479. Jual 479. Bener ya? Jual udah. Kreditnya? Kreditnya berapa? 459. 459 445. Biar jual. Mas Arif semangat. Jual. Oke, okay. Jual. Pokoknya belakang barang dagangan kan ya? Dong, ini King Galeri 1 baru banget direnovasi, teman-teman. Jadi kalau kalian makin datang ke sini, jangan heran kalau ngelihat stoknya ada banyak banget karena tempatnya benar-benar luas, enggak di satu tempat. Jadi stok apapun kalian cari pasti ada di King Galeri. Nyari mobil Eropa, nyari mobil Jepang, nyari mobil Jeep atau apapun, semuanya nemu lah, sedan, SUV. Diesel, bensin ada ya, kok ya. Capek loh. Mbak sehat. Ya. Ini nih barang apa nih, kok? Alphard apa nih, kok? Oke. Lanjut. Di sini kita punya Toyota Alphard GATPM tahun 2018. Tangan pertama kilometernya 39.000, pajaknya bulan 7. Pajaknya bulan 7, nopolnya bagus nih. B. Wih, ini kalau buat bro, buat teman-teman yang Chinese look ini suka dong. Nih nomor begini ya. Ini keren apa angka nih? Angka hoki ya. 888888 bro. Harganya bro. Yang paling penting bro. Nomor cantik kalau harganya mahal mah percuma bro. Oke, bro. Oke, bro. Berapa bro? Harganya cashnya 1M 35 juta bro. 1M? 35 juta. 35 juta. Itu cash. Yes. Kreditnya? Kreditnya 99 aja. 6 tahun. 1M aja lah. 1M25 deh ya. 1M25. Oke, lepas. Kreditnya tadi 9. 99 udah murah. Udah murah, Bro. Udah murah, Bro. Oke. 888 bro. Pokoknya tawar aja, Bro. Pokoknya enggak ada istilah di King Galeri beli mobil enggak boleh nawar. Kalau kalian lihat bukanya mungkin kemahalan, kemurahan, itu balik lagi kalian belum nawar. Iya, betul. Yang mana nih, kok? Ini. Oh, ini belum ya ini ya? Belum. Oh, kameramen gua muter-muter nih. Kesini aja kameramen nih biar enggak muter nih. Oke. Okay. Tuh, ada tukang bakso lagi. Jadi kalian mau makan apapun di sini, ada. Kalian beli mobil pokoknya dikasih makan lah sama Ko Hendra. Iya. Ini barang apa nih, kok? Mazda CX-5 Grand Touring putih tahun 2014. Grand Touring tahun 2014, KM berapa? Kilometer 66.000. Perorangan? Perorangan. Tangan pertama? Iya. Anggi sampai lepek. Padahal kita yang lompat-lompat ya, kok ya? Betul. Nopolnya wilayahnya mana, Ninggi? Ngintip dikit. Oh, BM itu wilayah mana, kok? Pekanbaru ya? Pekanbaru ya? Masih nempel berarti ya? Masih nempel. Harga berapa mau dilepasnya? Oke. Cash 245, kredit 225. 245 sama 2? 225. 245 sama 22. Aduh, pusing pala gue nih, 220 lah. Udahlah, 235 lepas. 235 lepas. Itu plat masih nempel gitu. Masih nempel. Kreditnya? Udah 220 aja. 220. Udah ngomong ada 220. Oke, okay. Itu buat kreditnya jadi ya. Udah lepas. Oke, okay, buat kreditnya 220. Kok Hendra juga udah senderan. Dua mobil terakhir. Oh, tiga mobil. Yang hitam juga termasuk ya, kok ya? Enggak, ini sampai sini. Sampai si Fortuner. Oh, tadi ada Fortuner, nanti closingnya ada Fortuner lagi. Jadi bukanya Fortuner, closingnya pakai Fortuner. Udahlah. Udah, pokoknya gitu deh. Pokoknya kalian udah cari Fortuner. Ada banyak di sini, Enggi, ya? Banyak. Jadi kalau kehabisan 2020, 2021, ada terus. Tapi kalian yang punya mobil Fortuner baru, mau jual nih, lagi butuh uang, teleponnya Ko Hendra. Dibayarin ya, Ko, ya? Bayarin dong. Bayarin. Ini barang Innova apa nih, Ko? Di sini kita punya Toyota Kijang Innova G Diesel tahun 2019. Mm-hmm. Dan ini udah upgrade tipe ke V. Tipe V. G tapi upgrade tipe V. Iya. Matic. Bensin. Diesel. Oh, Matic diesel tuh. Ada diesel. Lagi barang diesel kan? Oh, banyak banget barang diesel di video kali ini. Pusing kepala gue. Ini surat-suratnya wilayahnya B ganjil. Ini sama kayak yang tadi ya. Angkanya 7-nya 3 kali nih. 7 kali sama kayak Velfire. Kayak Velfire ya? Satu orang yang punya bukan? Beda. Oh, beda orang jadi punya. Jadi kalau mau beli nomornya sama, beli dua aja tuh, Velfire sama Innova. Oh, jadi cocok itu ya? Cocok. Oke, nomornya sama-sama 7. Ada yang 888 bro juga, udah beli 3 jadi. Oh iya, ini pajaknya bulan 4. Bulan 4. Mepet ya? Mepet ya. Datang aja. Mepet. Pajaknya berapaan nih, bro? Itu cuma 6 juta aja. 6 jutaan, oke, bisa nego buat pajak ya, bro ya. Buka harganya yang paling penting nih. Silakan, Gi. Cash 379, kredit 339. 379 355. 365 lepas. Oke, makin pusing kan. Pokoknya Ko Hendra harus langsung. Lo pokoknya gue nyebut harga harus cepet. Nyebut nego diskonnya ya. Oke. Kreditnya berapa, Gi? 339. 335. Wah iya, gue belum nyebut itu malah. 335. Bener ya? Bantuin, Mas Arif udah puyeng. Oke, lo biar gak kejebak kan, gue tahu kan. Yang itu Fortuner apa tuh terakhir tuh? Ada yang kuning dulu. Oh, ada yang kuning. Boleh kita nyempil sini dong? Boleh. Dari sana, sebelah sana kameramen, biar mantep angle-nya.
Nah, ini kuning barang apa nih? Barang apa nih? Barang apa? Barang apa? Silakan. Ini barang apa? Honda Brio apa nih? Mohon bersabar. Soalnya tadi-tadi nggak masuk-masuk okay. Nih harganya. Honda Brio RS kuning tahun 2020, tangan pertama, kilometernya 17.000, pajaknya bulan 3. Matic ya? Matic. Warnanya warna kuning, nopolnya B, ganjil wilayah Jakarta Barat, pajaknya bulan 3. Ya. Mau dilepas berapa? Mau dilepas berapa? Cash. Cashnya 203. Aha. Kreditnya 185. 203. Ya. 203 sama kreditnya? 185. Oke, berarti 190 bisa nih. Udah gini aja, 195 juta pajak panjang. Oke, 195 juta pajak panjang. Pajak panjang. Kreditnya? 185 pajak panjang udah. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Langsung kita kesini yuk. Bener ya? Oke, langsung pindah, langsung pindah. Mobil terakhir nih. Terakhir, Fortuner ya. TRD yes. Sportivo. Tahun silakan. 2019. Oke. Okay. Tangan pertama, kilometer 46, pajak bulan 5. Pajak bulan 5, surat-surat wilayah Bekasi Kota. Tadi gua udah ngintip KJM belakangnya ya. Iya. B-nya. Ini mau dilepas harga berapa deh? Cash 498. Oke. Okay. Kredit 469. 498 sama 469. 498 tahun berapa, Ngi? 2019, TRZ TRD. 2019, 498. 470 lah. Udahlah, 485 lah damai ya. 485 damai nih, Bro. Udah. Oke, 485 kredit ya. Kreditnya berapa tadi? 469 6 tahun. Udah 465 Mas Arif saya bantuin. Udah ada DP-nya belum? Belum. Belum ada. Kontak Anggi aja. Kontek nanti tinggal kontak Anggi ya. Yes. Pokoknya dari tadi panjang tuh panjang durasinya nih. Durasi panjang banget ya. Jadi kalau kalian nonton video ini jangan skip-skip nih, siapa tahu nemuin videonya di menit terakhir ada Fortuner. Tadi di awal-awal ada Fortuner, di tengah-tengah ada Innova, ada Panther juga ya, diesel-diesel semua banyak banget ya. Banyak. Pokoknya jangan skip-skip video ini, tapi kalian penasaran sama updatean stok terbarunya, follow Instagram dari King Gallery atau enggak subscribe channel YouTube dari King Gallery karena setiap ada updatean terbaru di posting di channel tersebut. Jadi biar kalian enggak ketinggalan mengenai info mobil terbaru, silahkan follow Instagram dan channel YouTube dari King Gallery. Betul, mobil dijamin enggak bekas nabrak, enggak bekas banjir, kilometer asli, legalitas semuanya aman, kalau ada apa-apa cari nih ownernya. Siap. Kita review bukan sama marketing atau bekelarnya, tapi sama ownernya langsung. Betul. Jadi harga yang disebutin harga resmi, bukan harga bercandaan. Betul, ya, Boy. Betul, no kaleng-kaleng. Dan masih boleh nego? Boleh datang nego sampai jadi. Oke, ketemu sama Anggi. Anggi sudah lepek sekarang. Iya. Tapi ototnya kuat. Coba ototnya mana Anggi sekarang? Udah fitness. ngeri. Celananya bolong. Oke, ada yang mau sampein lagi? Atau cukup kok? Pokoknya kalian udah lihat kan banyak banget unit yang ada di King Gallery. So that's why kenapa kalian harus ke King Gallery, karena bakalan dapat mobil terbaik dan harga terbaik tentunya. Oke, pokoknya jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di King Gallery, Pasar Mobil Kemayoran. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Dan enjoy!